Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan bicara saya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Bak kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Saya, Sharifah Nur Rashidah binti Said Muhammad Zain, telah dipilih untuk mewakili sekolah saya iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Tajul Arifin pada tahun ini. Buku yang telah saya baca bertajuk Sayang Abi. Buku ini diterbitkan pada April 2016 oleh Humaira Publication Sendirian dan Berhad. Buku ini sesuai dibeli oleh pelajar kerana harganya berpatutan yang berharga RM10 di Semenanjung manakala RM12 di Sabah dan Sarawak. Seterusnya, buku ini mempunyai 20 bab yang boleh dibaca. Anda ingin tahu lebih lanjut tentang cerita ini? Buku ini mengisahkan tentang Pak Mail dan anaknya yang bernama Luqman yang baru saja berusia 7 tahun. Pak Mail cuba mendidik Luqman tentang sunnah dan cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta adab-adab dalam Islam. Dengan ini, Pak Mail berharap agar anaknya Luqman dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian serta menjadi seorang Muslim yang sejati. Dalam pada masa yang sama, Luqman mempunyai seorang sahabat karib bernama Afif. Setiap kali berjumpa, mesti dapat pelbagai ragam antara mereka. Berjayakah Pak Main mendidik anaknya seperti yang dikehendaki? Mari saya kongsikan satu bab yang menarik untuk dibaca iaitu bab 14 bertajuk Solat Tahajud. Bab ini bermula sewaktu Luqman sedang mencari bapanya iaitu Pak Main yang tidak pulang ke rumah sejak Zuhur. Sewaktu dalam perjalanan mencari ayahnya, dia terserempak dengan seorang pakcik iaitu merupakan kawan kepada ayahnya dan bertanyakan keberadaan ayahnya. Pakcik itu berkata, berkemungkinan ayahnya berada di rumah Tok Imam. Luqman bergegas ke rumah Tok Imam dan ternyata tekaan pakcik tersebut adalah benar. Mereka kemudiannya pulang ke rumah bersama-sama. Sewaktu dalam perjalanan pulang, Pak Mail menceritakan semua yang dibualkan bersama Tok Imam. Ternyata mereka berbual tentang solat tahajud. Luqman dengan sifat ingin tahunya kemudian tertanya-tanya apa itu solat tahajud. Pak Mail dengan bersungguh-sungguhnya menceritakan tentang solat tahajud. Dia memberitahu Luqman bahawa solat tahajud ini ialah solat sunat yang dikerjakan di malam hari selepas solat isyak. Waktu yang paling afdal untuk solat tahajud ialah sepertiga malam antara pukul 2 pagi hingga 3 pagi lepas terjaga daripada tidur. Solat tahajud juga mempunyai banyak kelebihan antaranya beroleh ketenangan jiwa dan dipermudahkan hisab pada hari kiamat. Seterusnya, Luqman bertekad untuk bangun solat tahajud bersama ayahnya pada malam nanti. Dia juga telah mengingatkan Pak Mail untuk mengejutkannya daripada tidur sekiranya dia terlajak tidur pada malam itu. Pada malam itu, Luqman tidur agak lewat kerana sangat teruja untuk bangun tahajud pada keesokan harinya. Tetapi, Pak Mail menasihatinya supaya tidur lebih awal supaya tidak ngantuk untuk sesi persekolahan dia pada keesokan harinya. Luqman kemudiannya masuk tidur. Selepas 4 jam 44 minit kemudian, dia terjaga akibat mendengar bunyi jam yang disetkan malam tadi. Dia bergegas ke tandas dan bersiap-siap untuk solat tahajud bersama ayahnya. Tiba-tiba, dia ternampak satu kertas kecil yang ditinggalkan di atas meja. Kertas tersebut mengatakan bahawa ayahnya pergi memancing. Walaupun Luqman merasa hampa tak dapat solat tahajud bersama ayahnya, Luqman tetap meneruskan solat tahajud tersebut. Begitulah antara kisah-kisah yang terdapat dalam buku ini. Terdapat banyak lagi tajuk yang menarik yang boleh dibaca. Tambahan lagi, buku ini boleh menambah ilmu pengetahuan kita tentang Islam. Menarik kan? Kisah Pak Mail dan Luqman yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat erat boleh kita jadikan contoh pada masa akan datang. Luqman juga selalu ada rasa yang ingin tahu
Jadi kita hendaklah menjadi seperti Luqman yang sentiasa ingin tahu dan mentaati ibu bapa. Ibu bapa juga memainkan peranan untuk mendidik anak daripada kecil kerana didikan agama sangat penting daripada kecil sebab kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apalagi, marilah kita dapatkan buku ini bersama-sama di kedai buku berhampiran. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk beli buku ini.